Tapi ada hal yang pilu menurut gue di balik cerita hidupnya Reza Rahardian. Bener nggak ini? Semenjak lu umur 6 bulan apa lu nggak pernah bertemu dengan bapak? Oh ya. Karena? Ya. Karena ditinggal. Berarti lu belum. Gue tidak pernah mengenal figurnya. Maksudnya tidak pernah mengenal dan tidak tahu juga mukanya. To be honest. Oh iya? Fotonya? Nggak ada. Oh iya? Apa janjian dia yang kayak monyet? Ayolah film stand up komedi boleh sih. Celutukannya bro. Bangsat juga ya. Anjir, dark jokes. Iya, jadi gue intinya gak pernah bertemu gitu. Dan gak punya rasa yang gimana-gimana juga. Bersyukurnya karena nyokap gue juga gak pernah sedikit pun menjelek-jelekan atau bercerita tentang hal yang negatif. Tapi itu parenting yang menurut gue positif banget. Yang gue rasakan ya sebagai anak. Nyokap gue gak pernah sekalipun memposisikan bokap gue itu di posisi kamu harus tahu dia tuh gini dulu tuh gini. Itu gak pernah pernah sama sekali. Jadi gue gak grow untuk membenci sesuatu.